lagi terus. Oke, balik di channel RX7 Diecast ya tentunya. Ini tuh bakal saya review ya kayaknya. Ini review yang 44 unboxing yang kedua mobil ini. Yang kemarin tuh saya video itu langsung dihapus. Tapi gak apa-apa ya. Itu barang salah satu Diecaster. Cuma Diecaster ini gak tahu, gak jelas. Oke lah, gak apa-apa lah. Kita ini udah di lose ya, yang versi lose, yang kabar-kabarnya kenapa videonya gitu ya. Oke ya, oke ya, coba ya. Oke cuy, nah ini dua mobil item spesial ntar ya. Oke, kenapa ini di lose? Ini keren nih dua-duanya nih. Ini tuh udah di lose bareng Diecaster James yang kecil ya tentunya. Oke, ini ada Coppo Camaro. Mana dulu nih? Coppo Camaro dulu ya, tentunya. Ini tuh keren nih, basic. Ini keren banget. Ini saya menaksirkan dan langsung dapet dong. Oke, ini ada Coppo Camaro. Coppo Camaro yang dark ya, tentunya. Yang itu kok gak salah seperti sehan yang biasa ya, yang biasa. Oke, kita buka aja. Ini udah di loose. Jadi kita versi aja ya, versi sendiri. Ini kayak aseton ya, padahal ini di cutter. Oke, ini wow, ternyata yang saya aneh itu ini bisa naik turun. Atau nih, ini fairnya gokil. Ini kalau gak salah mana abu-abu, terus tuh ada merah, itu yang rare banget, yang apa tuh Dollar General. Terus tuh 2019 keluar itu warna merah, warna oranye lah, sama biru. Gokil sih ini. Itu Legend Tour yang kuning. Atau apalah, oranye ya. Ini keren sih, keren banget. Ternyata ban ini gak gede loh. Ini banyak yang ada yang custom nih. Tapi gitu hasilnya kayak gimana. Gak ada detail lah depannya, sama depan. Oke, ini yang menarik nih. Selain ini aja nih. Oke, kita siapkan dulu. Oke. Tadi tuh saya hunting ya, hunting, dapet yang gak dapet ini nih. Alhamdulillah ya, tapi saya gak di foto. Aduh, aduh, tata, kegeser lagi ya. Si kayu, ini nih, tar, kayunya cuy. Oke, tar ya. Oke, ini ada metode, oh apa tuh, circuit tracker. Ini ada warna merah cabai, nih ada. Metode mobil kok gak salah, warna biru. Itu keluar lagi. Mantap sih. Gak ada detail lah. Detailnya nih 75 tahun. Ini yang saya suka maksudnya. Ini 75 metal ya. Keren banget nih. Saya suka banget nih. Oke, kita bahas aja. Gue sok tanpa cincang. Gak apa-apa. Abaikan yang jatuh. Ya, ya. Oke. Ini. Ternyata ini wah ini apa tuh ya, apa party gitu ya. Oke, ini ada metode mobile, metode mobile apa sih, circuit tracker, bukan circuit tracker ya, trucker itu tisahan, bukan tisahan yang biasa. Ini 75 ini saya dapat loh, ini saya dapat loh, yang ada yang gak ada, yang ini nih ada nih gak ada. Ini saya dapat nih, tapi saya nggak dipoto, lupa. Nggak, tapi nggak apa-apa. Udah pada tahu sih. Itu apa tuh, Riku, Riku Diecast itu foto loh. Foto baru tahu katanya. Oke, ini ada metal. Yang spesialnya ini metal kampungnya, ini NASCAR nih. Nih beda jauh sama apa tuh? Hudson Hornet, Toto The Charger, Chevy Nova, selainnya Tugu, selain lah, banyak lah. Ini lebih keren lagi ya, modern 61 Impala, ini muka lah kayaknya. Impala NASCAR ya tentunya. Oke, keren sih ini, keren banget nih, dua-duanya nih. Item spesial tuh. Oke, ini item spesial ini, kenapa saya jelas. Ini tuh bakal saya review ini. Kedua item spesial ini yang menurut om-om yang mana favorit? Kalau saya sih gak tahu ya.
Mungkin saya itu Camaro, ini yang wajib di koleksi sih. Jadi itu gue tau nih, kolektor jadi banyak kali. Ini yang wajib di koleksi. Ini gue tau nih. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Jangan lupa. Kalau yang lupa main lihat, udah auto gak bakal dijawab. Yang nice alasan tuh. Dua mobil ini mana favorit om, teman-teman semua jatuh ya. Oke, ciao.